Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi nih bersama kami di Fajar Berkah, pasti berkah. Nah, tadi kan sebelumnya kita udah asik-asik main games dan ternyata kita banyak banget yang harus belajar ya tentang agama Islam. Betul Kang sekali, Syaira. Sekarang ini ada nih pemirsa di rumah yang katanya ingin bertanya kepada Pak Ustadz Anom. Yang pertama dari Ibu Lilis katanya, jika sebelumnya ada orang yang melakukan persugihan nih Pak Ustadz dan berniat untuk taubat, apakah taubatnya akan diterima? Dan bagaimana tata cara taubat dari kemusyrikan yang benar nih Pak Ustadz? Oh ya. At-ta'ib minadzanbi kamaladzan bala. Orang yang bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tak berdosa. Asal tadi syaratnya dia belum keburu mati. Iya. Yeah. Nyawanya belum sampai di tenggorokan. Ya, dia masih nyawa, masih di kandung badan. Matahari belum terbit dari arah sebelah barat. Betul. Lalu kemudian dia benar-benar tidak mengulangi lagi. Dia benar-benar misal dia pesugihannya buka ternak tuyul misalnya ya. Nah benar-benar dia tuyul-tuyulnya sudah nggak dipakai lagi. Begitu ya. Sudah dia buang-buang semuanya. Kemudian harta yang dia dapat dari pesugihan itu dia... sumbangkan. Dia sumbangkan begitu ya, dia kasihkan ya, benar-benar taubat. Nah, kemudian dia ngaji, kemudian dia cari lingkungan yang terbaik, dia hijrah begitu ya. Betul. Nah, lalu kemudian dia benar-benar bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Insya Allah selama dia mau benar-benar bertaubat, Allah Maha Pengampun. Penuh langit dengan dosa kita, penuh bumi dengan dosa kita. Tapi kita meminta pada Allah, minta diampuni, insya Allah rahmat Allah jauh lebih luas daripada langit dan bumi itu. Asal benar-benar taubatnya, bukan taubat sambel. Pedas, kapok nggak makan sambel, besok nggak ada sambel, cari-cari dia, pusing. Gitu lagi ya Pak Ustadz. Oh saya taubat, nggak akan melihara tuyul lagi, besok lagi nggak punya duit, tuyul datanglah. Itu taubat sambel. Saya jadi membayangkan ternak tuyul nih Pak Ustadz, seperti apa ramenya tuh, ternak tuyul. Jangan-jangan Kang Agung tertarik ini. Oh tidak dong, tidak. Takut saya tuh. Ternak tuyul. Nah, Pak Ustadz ini selanjutnya ada pertanyaan dari pemirsa nih dari Bapak Dudung. Pertanyaannya sudah ada di kami. Selain doa dan ibadah, yang dapat menjaga kita dari kemusyrikan itu apa sih Pak Ustadz? Selain doa dan ibadah, lingkungan. Lagi-lagi kembali kepada lingkungan. Balik lagi ke lingkungan. Kita sudah punya tekad benar-benar begitu ya, untuk tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Tapi dia di lingkungan orang yang pesugihan wungkul. Okay. Yang satu melihara buto ijo, yang satu melihara tuyul, yang satu melihara Nyi Roro Kidul. Serem banget ya. Lalu dia apalagi dia kehidupannya miskin banget. Akhirnya kabita, kenapa dia kaya? Kenapa saya nggak seperti dia? Ya sudah, dia ikut-ikutan juga. Maka lagi-lagi lingkungan. Setelah jalur ibadah sudah dia perbaiki, kemudian apalagi berdoa, dia pun ngaji, lingkungan. Lingkungan pastikan harus diperbaiki. Kita berada di lingkungan yang baik. Yang baik, ya. Betul. Seperti itu, apakah lingkungan aku dan Kang Amin sudah baik belum ya? Nantilah aku kaji lagi ya. Kaji lagi, betul. Dan setelah pembahasan tadi yang memang lumayan seru ya tentang musyrik, ini kan ngeri banget kan. Yang bisa kami simpulkan adalah ternyata musyrik adalah dosa yang berat banget ya Pak Ustadz. Ya. Dan tentunya kita masih bisa bertaubat nih asal roh kita, nyawa kita masih berada di kantung badan dan sebelum pintu dosa ditutup. Jadi lebih baik kita bertaubat secepat mungkin seperti itu. Betul. Dan kalau misalkan dari Kang Agung nih kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya ya dari aku ini, kita tuh benar-benar harus menjaga pertemanan ya Pak Ustadz ya, betul, di era ya. Gempuran yang tambah modern ya Pak Ustadz, sekarang harus menjaga pertemanan, circle pertemanan gitu.
banyak hal-hal yang saya dapatkan pada hari ini, hal kecil yang saya kira itu bukan tanda-tanda musyrik, ria, itu ternyata masuk ke dalam musyrik kecil katanya tadi. Dan mungkin nih ya Pak Ustadz, sebelum menutup perbincangan kita kali ini, mungkin kita bisa melafalkan doa bersama-sama untuk kita semua. Mungkin boleh dipandu sama Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam allahumma ighfir lana dhurubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahiya minhum wal anwas allahumma inna nas'alukal afwal afiyata wal mu'afata da'imata fid dini wad dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatu wa qina adzabannar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Dan ya pemirsa, alhamdulillah kita udah memasuki penghujung acara. Betul, Syaira. Sudah beres ini ya. Tentu aja semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini tuh menjadi pelajaran, menjadi ilmu bagi kita semua. Dan mungkin ya bagi pemirsa nih di rumah ya, yang ingin ada mengajukan pertanyaan kepada Pak Ustadz ya, dapat banget menghubungi nomor 0813-9447-7912. Seperti itu. Jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami. Ada Instagram, TikTok, Facebook, UTV Official, YouTube kami UTV Televisi Indonesia, dan website kami utv.co.id. Seperti itu. Jangan lupa juga untuk terus saksikan Fajar Berkah hanya di UTV. UTV, yes! Kami, Saira Agnes Nabila bersama Agung Nugraha dan juga Bapak Ustadz Anom pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Fajar Berkah. Pasti berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.